Corona kan ada sendiri penetapannya. Oke. Gitu. Jadi menurut Bapak belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana sosial. Betul. Kembali lagi di Hot Room. STY sama terkenalnya dengan Hotman Paris. Tapi hobi kami sama, yaitu sama-sama penyuka kopi luwak hitam premium. Dia semangat kerja, melatih timnas. Hotman bisa kerja 20 jam sehari, bersidang tiap hari. Dan jangan lupa, Prabowo Presiden RI adalah klien Hotman 20 tahun. Dia beliau dengar ini sekarang, sama adiknya Hasim. Itu semua berkat kopi luwak hitam premium, bikin saya semangat terus. Dan saya tidak mau jadi menteri. Pak Mardi, jadi gimana dong ini Pak? Kan Bapak di Kementerian Sosial, masa membiarkan rakyat sampai 8 juta korban begini? Solusinya gimana Pak? Ya, solusi yang paling baik itu bagaimanapun juga pencegahan, Bang. Caranya? Nah, kalau pencegahan itu tadi seperti disampaikan Pak Nasir ya. Ya. Masalah itu kan langkah awal, paling awal untuk menyelesaikan itu adalah sebuah pengakuan dulu bahwa memang ada masalah. Ya. Nah, dalam konteks kita bernegara ya, pengakuan terhadap masalah itu kan harus diwujudkan dalam bentuk regulasi. Regulasi kita yang ada, tertulis. Regulasi apa yang kurang? Ya itu tadi, seperti kalau misalnya memang mau diwacanakan judi online ini adalah sebuah bencana sosial. Ya. Ya itu harus diwujudkan dalam sebuah produk tertulis. Bapak setuju itu jadi bencana sosial? Setuju gak? Kalau sekarang, bencana sosial yang sesuai undang-undang itu belum termasuk itu. Jadi? Jadi bencana sosial yang di Undang-Undang 27/2014 itu adalah yang berhubungan dengan konflik. Seperti corona bencana sosial? Corona kan ada sendiri penetapannya. Oke. Gitu. Jadi menurut Bapak belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana sosial? Betul, bahwa judi online ini sebuah bencana sosial yang harus ditangani menurut secara... Menurut Kementerian Sosial ini sudah bencana sosial belum? Kalau sudah 8 juta ya. Dan sudah 300 triliun uang mengalir ke luar negeri. Ya, kalau menurut kami ini memang harus ditangani. Kalau ya. Sebuah bencana sosial atau tidak, ya itulah kami kan... Masih perlu dibicarakan. Iya, kami kan harus bekerja sesuai aturan. Oke, terima kasih Pak Nasir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.